Pendidikan agama wajib telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2013. Bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Darussalam. Sekolah yang dikaji iaitu Sekolah Agama Raja Isteri Pangeran Anak Saleh ini ditubuhkan pada 1 Ogos 1971. Pembelajaran Sekolah Agama ini bermula pada pukul 1.30 petang. Murid-murid yang hadir akan terus mengambil air sembahyang di tempat yang dikhaskan secara bergilir-gilir. Tersebut tidak begitu luas. Seorang guru akan bersedia di tempat mengambil air sembahyang untuk mengarahkan murid-murid masuk secara bergilir-gilir. Guru tersebut juga akan memantau murid-murid cara mengambil air sembahyang dari segi perbuatan dan mendengar bacaannya. Sementara menunggu murid-murid yang lain selesai mengambil air sembahyang, tugas akan mengetuai membaca zikir-zikir dan selawat ke atas rasul junjungan. Sembahyang fardu itu diwajibkan ke atas setiap umat Islam. Guru-guru Sekolah Agama Raja Isteri Pangeran Anak Saleha mengarahkan murid-murid mereka untuk menunaikan sembahyang fardu zuhur dan asar berjemaah. Guru yang bertugas. Pembelajaran amali iaitu diajarkan secara praktikal untuk pengetahuan murid-murid. Kelas pembacaan Al-Quran itu terbahagi kepada 4 kategori iaitu Alif, Ba, Jim dan Dal. Murid-murid kumpulan Alif ialah mereka yang lancar membaca Al-Quran, ada kesalahan. Manakala murid-murid kumpulan Ba, mereka yang lancar membaca Al-Quran tetapi ada kesalahan tajwid. Murid-murid kumpulan Jim pula yang tidak berapa lancar membaca Al-Quran tajwid. Manakala murid-murid kumpulan Dal tidak tahu tajwid dan tidak lancar pembacaannya.
Kantin sekolah juga disediakan untuk murid-murid membeli makanan dan minuman semasa waktu rehat. Dan bersungguh-sungguhnya orang berkasih sayang dengan murid Datuk. Dan bersungguh-sungguh Ketani bekerja keras supaya murid-murid Datuk dalam fokus Ketani ia cermelah dalam pelajaran. Terutamanya pelajaran Al-Quran. Kalau Ketani cuma membaca terus, jangan orang jangan waktu sekolah saja membaca, Pak. Sebabnya Al-Quran ini mukjizatnya kan, yang penting Ketani membaca berterusan. Dan kalau kita mana kapit meningkatkan prestasi pembacaan Al-Quran, aku belajar macam biasa baca dan catatan. Pertama yang aku tahu, saya cikgu. Kalau untuk mencapai ke arah itu, bila kaji prestasi, mengajarkan berbaliklah supaya tak mengajar. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, tidaklah akan ada lagi kanak-kanak Islam di negara ini yang tercicir dari memahami dan mengetahui ilmu asas pendidikan Islam. Tidak akan ada lagi orang yang tidak pandai sembahyang dan membaca Al-Quran. Dan atas titah perkenan Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, satu undang-undang khas telah digubal yang dikenali sebagai Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012, berkuasa mulai 1 Januari 2013 sehingga ke hari ini.